Hai sahabat zodiak ID. Jumpa lagi di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang zodiak paling elegan. Semua gerak-geriknya terkesan berkelas. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan video, mohon teman-teman support dahulu saluran ini dengan cara klik like dan subscribe dan klik tombol loncengnya agar bisa dapat notifikasi video yang terbaru. Jika Anda ingin konten eksklusif tentang keuangan dan feng shui juga tarot harian, Anda bisa klik gabung atau join di sebelah tombol subscribe. Terima kasih. 5 zodiak paling elegan. Semua gerak-geriknya terkesan berkelas. Zodiak merupakan salah satu ilmu pseudoscience yang dipercaya dapat menentukan karakter hingga nasib seseorang. Salah satu karakter yang dipengaruhi oleh zodiak adalah kecenderungan untuk menjadi orang yang berkelas dan tentunya elegan. 5 dari 12 zodiak tersebut digadang jarang sekali melakukan hal-hal yang norak dan memiliki gerak-gerik yang menawan dan lekat dengan kekayaan. Jika kamu salah satunya, kamu juga selalu berpikir sebelum bertindak agar tak mempermalukan diri sendiri. Dilansir dari Mas Agung Zodiak ID, inilah 5 zodiak yang paling elegan dan berkelas. 1. Taurus, lahir tanggal 20 April sampai tanggal 20 Mei. Dikarenakan sifat bawaan lahir Taurus yang percaya diri dan menarik, kamu yang berzodiak ini berada di urutan pertama sebagai zodiak yang elegan. Kamu juga tahu bagaimana menjadi seseorang yang dihormati dan bagaimana cara menghormati orang lain. Dengan karakter dewasa yang Taurus punya, kamu dapat menjadi ramah tetapi tidak flamboyan. 2. Cancer, lahir tanggal 21 Juni sampai tanggal 22 Juli. Cancer adalah zodiak yang tidak menikmati pembicaraan sampah dan percaya pada semangat orang lain. Kamu dengan zodiak Cancer memiliki pembawaan yang tenang dan dapat menuntun diri kamu dengan martabat dan kedewasaan. 3. Virgo, lahir tanggal 23 Agustus sampai tanggal 22 September. Cerdas dan disiplin merupakan karakter utama yang menonjol dari zodiak berlambangkan perempuan ini. Virgorian memiliki selera yang lembut, elegan, dan stylish. Melalui cara berpakaian, kamu tahu cara untuk membuatmu terlihat mengesankan serta berkelas. 4. Libra, lahir tanggal 23 September sampai tanggal 22 Oktober. Tak perlu dipertanyakan lagi, Libra memang memiliki pesona yang menawan dan sangat suka bersosialisasi. Kamu tahu bagaimana cara menarik orang ke arahmu dan membuat orang merasa nyaman di sekitarmu. Kamu menghormati pendapat orang lain dan tidak pernah memperdebatkan sesuatu hanya karena perbedaan pendapat. Itulah yang membuat Libra termasuk dalam daftar zodiak yang paling elegan dan berkelas. 5. Pisces, lahir tanggal 22 Desember sampai tanggal 19 Januari. Bagi kamu yang lahir di rentang waktu Pisces, tahu bagaimana menjaga segala sesuatunya tetap berkelas dan chic. Kamu elegan, anggun, dan stylish dalam apapun yang kamu lakukan. Kamu juga memiliki martabat dalam pendekatan dengan caramu sendiri terhadap berbagai hal. Itulah 5 zodiak paling elegan dan berkelas. Ada zodiak kamu gak? Baiklah, demikianlah tadi pemirsa sebuah informasi yang menarik tentang zodiak paling elegan. Semua gerak-geriknya terkesan berkelas. Dan untuk zodiak lainnya yang sering alami hal negatif, tak usah kecewa. Dan jika Anda ingin bisa menetralisir energi negatif dan membuat aura keberuntungan rumah dan usaha Anda meningkat, Anda bisa menggunakan dupa gaharu. Dupa gaharu ini terbuat dari ekstrak berkilo-kilo kayu gaharu dan digabung dengan rempah alami Indonesia, dan dibuat menyerupai dupa yang sebenarnya adalah obat dan media mendatangkan aura positif dan menghancurkan energi blok yang membuat seseorang sakit atau tidak beruntung. Nah, jika Anda berminat, Anda bisa memesan dupa Sancita Gaharu asli ini di nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi. Terima kasih. Baiklah sahabat, itu dia beberapa kejutan menanti dan berita menarik di tahun 2021. Juga informasi unik menarik tentang zodiak paling elegan. Semua gerak-geriknya terkesan berkelas. Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk tetap support kanal ini dengan cara klik like dan subscribe. Dan juga klik tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.